Yuk, kita berdiri di atas paralel ya, kakinya tinggiin dulu badannya, perutnya tarik. Tarik nafas, buang nafas. Kita lakuin 5 kali, inhale. Buang nafas. Tarik nafas lagi. 3. In lagi, tinggiin badannya. Buang nafas, jangan ngedrop. Sekali lagi, tarik nafas lagi. Buang nafas, nunduk kepalanya, kita roll down, rasain tulang punggungnya, gerakin satu per satu. Tahan di sini. Rasain ya, di sini kamu bikin kurva di tulang punggungnya. Oke, gulung tulang ekornya, naikin lagi pelan-pelan. Tinggiin lagi. Tarik nafas lagi, nunduk lagi, roll down. Tahan. Gulung lagi. Naikin lagi, up lagi, tinggiin lagi. Nunduk lagi, 3. Gulung lagi, up. 4. Inhale lagi, nunduk lagi. 5. Tahan di sini, nunduk ya kepalanya. Sekarang tangan kita jalin di belakang kepala, terus gerakin ke kiri ke kanan. Gerakin badannya aja, jangan dari pinggul. Badannya aja. Jadi yang bergerak badannya aja, pinggul kita enggak gerak-gerak. Oke, dari sini tahan di tengah, lurusin tangannya ke bawah, nggak usah nempel, nggak usah. Tahan di sini, tekuk lututnya, bawa ke posisi squat, jongkok. Tumitnya nempel, dari sini up, naikin lagi. Oke, tekuk lagi. Dorongin lagi, squat lagi, naikin berdiri lagi, squat lagi ke bawah, 3, naikin lagi, 4, 5, oke, tahan di bawah di squat, karena latihannya sekarang pakai handuk yang medium ya, fungsinya buat apa, ini kayak kita lebih nge-stretch badan. Ya, sekarang kita pegang itu kayak begini, dorongin ke depan. Nah, badannya usahain jangan condong seperti ini, tapi di tengah-tengah. Nah, dari sini sudah? Oke, berikatnya ke belakangin. Naikin tangannya ke arah atas di posisi ini. Nah, posisiin kedua tangan kita ngedorong dua-duanya ke kiri dan ke kanan. Jadi semua tricep bicepnya aktif. Oke, naikin lagi. Turunin lagi. 10 kali ya. Inhale ke atas, perutnya tarik. Buang nafas. Ayo, 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 ayo. In lagi, perutnya tarik, geris. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas. 6. Inhale lagi. Buang nafas. 7. Inhale lagi, buang nafas 8, inhale lagi, buang nafas 9, tahan di atas. Yuk, di atas Yus, tangannya sejajar telinga. Tekenin dua-duanya. Oke, dari sini naikin, inhale, naik ke diri. Dorong tangannya masih.
legs. Duduknya tegak. Duduknya tegak. Yus, sama tangannya didorong ke kiri ke kanan. Dari sini inhale. Ya, nunduk kepalanya, dorongin badannya ke depan sampai bikin lengkungan di tulang punggung kayak mendorong si handuk ke depan. Oke, dari sini gulung tulang ekornya. Tegak lagi duduk tegak, naikin tangannya ke atas. Inhale, buang nafas ke depanin, nunduk ke arah depan. Perutnya tarik. Perutnya tarik, perutnya tarik, perutnya terus terus kembali tarik lagi, yos. Oke, okay. And up, naikin lagi, and tinggiin lagi. Ayo, 5 kali. Begang nih, udah ini, tinggiin lagi, tarik nafas. Buang nafas, nunduk. Dorongin ke depan terus. Lebih ke depan lagi yang ngayus, lebih ke depan lagi, tangannya stretch dua-duanya. Gulung ekornya lagi, naikin lagi up, tinggiin lagi, tinggiin lagi. Oke, tarik nafas lagi, buang nafas ke arah depanin, nunduk. Dorongin ke arah depan. Oke, gulung ekornya. Naikin lagi, sekali lagi. Tinggiin lagi. Inhale lagi. Bawa ke arah depan. Nunduk ke depan. Tahan. Oke, dari sini handuknya taruh di belakang telapak kaki. Dorong telapak kakinya flex. Handuknya tarik ke arah badan. Jadi ke stretch pahanya. Tangannya kalau bisa ditekuk, Yus. Jadi tricep dan bicep kita kerja. Pegangnya jangan di ujungnya, ke arah depanan sedikit pegangnya. Jadi kamu pegang handuknya jangan di ujung sini, kesininya sedikit di tengah. Jadi akan ketarik, lebih ketarik. Oke. Dari sini, dorong tumitnya ke depan. Tunjuk dada kamu ke depan, tunjuk dadanya ke depan, ke atasin, ke atas. Oke, dari sini gulung tulang ekornya sama perutnya, dorong lagi kepalanya ke depan lagi, tunjuk lagi dadanya lagi, tunjuk lagi dadanya lagi. Oke, gulung lagi, ayo. Tunjukin lagi ke depan lagi. Tiga, ayo. Gulung lagi. Dorongin ke depan lagi. Gulung lagi. Dorongin lagi ke depan lagi. Satu kali lagi, gulung lagi. Tahan di gulung. Yuk. Sida kamu. Yuk, sekarang satu kaki naikin Neng Ayus. Nah. Dorongin tumitnya. Dorongin tumitnya. Dorongin tumitnya. Dari sini kamu tarik handuknya ya. Satu, tarik. And kembaliin. Dua. And kembaliin. Tiga. And kembaliin. Empat. And kembaliin. Lima. Tahan. Dorong lagi tumitnya lagi. Ketarik ya semua ya. Yeah. Lebih dorong lagi. Rasa ini gini Yus. Tumit kamu lebih dorong ke atas. Pantat kamu lebih tekenin ke bawah. Jadi kayak kabetot-betot. Terus tinggiin lagi badannya. Oke, terus sampai terasa ketarik semuanya. Pelan-pelan badan kita bawa ke depan, ikutin kakinya sampai turun ke arah lantai. Oke, sekarang ganti arah. Kakinya panjang sebelah pasti.
satunya dorong flex. Dorong flex. Oke, tinggiin badannya dulu. Dorong terus, buang nafas. Dorong terus, buang nafas lagi. Lurusin terus, buang nafas lagi. Dorongin lagi, buang nafas lagi. Dorongin lagi, masih buang nafas lagi. Turunin ke bawah dari badan, yuk. Sekarang buang kaki. Yus, kita duduknya majuan ke depan karena posisinya akan sedikit terlentang. Kamu maju ke ujung matras. Oke. Lurusin kedua kaki, flex. Pakai handuk masih. Mana ini si Dede bisa ikutan nih? Oh. Oke. Tegap duduknya. Tekuk kakinya, naikin dua kaki Yus. Di posisi ini, ya, tangan kamu narik, ya, kaki kamu dorong, badan kamu tegap. Tahan dulu di sini 4-5 hitungan nafas. In, buang nafas. In lagi, 2. In lagi, 3. In lagi, 4. Inhale lagi, 5. Ayo, dari sini kakinya tetap masih dorong tumitnya. Saya pengen kita berdua gulung ekornya, turunin sampai posisi chest lift. Dorong terus tumitnya. Dorong terus tumitnya. Oke, dari sini saya pengen dorong tumitnya ke arah depan sampai ke posisi V lagi. Buang nafas, buang nafas. Lurus. Tegap. Tekan tumitnya, tarik tangannya. Inhale lagi, turun ke bawah. 10 kali ya. Buang nafas. Inhale lagi, buang nafas, di bawah cepat gerakannya. In lagi, buang nafas. Inhale lagi, buang nafas. Inhale lagi, 4. Ayo ah. 5. 6. 7. 8. Oke, 9. Oke, 10, tahan. Ayo. Oke, dari sini. Dari sini. Gulung ekornya, turunin sampai ke posisi chest lift lagi. Tahan di sini. Dorong tumitnya. Dorong tumitnya. Oke, tekuk lututnya. Tarik lututnya ke arah dada. Lurusin lagi kakinya. Tekuk. Lurusin lagi. Tekuk lagi. Lurusin lagi. Tekuk lagi. 4. 5. 6. Oke, 7. 8. 9. Oke, tahan di sini. Dari sini, buang nafas, turunin badannya ke bawah sampai kepala kita landing di lantai. Sudah landing? Yes, dorong tumitnya lagi. Tarik kakinya ke arah dada. Tarik kakinya ke arah dada. Wow. And kembaliin lagi ke 90 derajat. Jadi posisi tulang duduk persis 90 derajat ke arah lantai. Oke, ulangi lagi. Tarik lagi. Kembaliin lagi. Tarik lagi ke arah dada lagi. Kembaliin lagi. Tarik lagi ke arah dada lagi.
lagi. 9. Sekarang tarik kakinya, pahanya yang paling dekat ke arah dada. Sudah? Oke, bisa bernafas kamu? Bisa bernafas? Oke, nggak takut kedempet aja. Oke, dorongin tumitnya terus ke atas. Dorongin terus tumitnya ke atas. Kita tarik handuknya ke arah badan, jadi lebih ke stretch. Oke, kerasa ketarik sampai lower back ya. Oke, sekarang dari sini tarikannya tahan. Yang kita gerakin pinggulnya, gerakin mendekat ke arah lantai. Oke, tarik lagi kakinya lagi, handuknya yang kita tarik handuknya. Jadi ke stretch semua, dorong tumitnya. Tempelin lagi sisa krumnya ke arah lantai. Tarik lagi. Tempelin lagi. Masih ya, tarik lagi. Tempelin lagi. Sekarang siap. Kita tempelin yus kaki kita persis di tulang duduknya di lantai 90 derajat. Dorongin tumitnya ke atas. Tarik. Tarik si handuknya. Terus otot ketek ayus jepit. Ya, belikatnya ke bawah. Dari sini. Kita naikin kepala ke posisi chest lift. Up, naikin chest lift. Matanya lihat ke arah udara. Tahan dulu di sini. Perut tarik, buang nafas. In lagi, buang nafas. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Inhale lagi, buang nafas lagi. Inhale lagi, buang nafas lagi. In lagi, buang nafas, dua lagi. Tarik nafas, buang nafas lagi. Satu lagi, inhale lagi, buang nafas. Dari sini ayus, kepala kita masih di atas. Tarik handuknya ke arah dada. Satu, dua, tiga, yuk. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Tahan. Dorong terus tumitnya. Dari sini bawa arah gerakinnya kedua kaki ke samping. Ayus boleh ke kiri dulu, boleh ke kanan dulu. Balikin ke tengah, terus ganti arah. Jadi gerakannya sorry ya, saya mau ke depan ya. Kepalanya masih posisi chest lift, dorong. Bawa ke arah samping, tengah. Kedua kaki terus mendorong, biar tertarik semuanya. Masih. Masih. Oke. Dari sini, udah tahan di tengah. Tahan di tengah. Turunin kepalanya dulu, istirahat. Oke. Tekuk lututnya, tarik tangannya. Jadi tarik tangannya, jadi handuknya tarik. Si pahan akan ke perut. Pahan akan ke perut. Oke. Terus neken ya. Dari sini Yus, kita rolling like a ball. Nunduk kepala, buang nafas kamu naik sampai duduk. Oke, 10 kali ya. In, buang. In, buang. In, buang. Inhale, 3. Inhale, 4. Inhale, 5. Inhale, 6. Inhale.
Oke, dari sini Ayus boleh lepasin handuknya. Tahan di sini, tahan. Oke, tarik tegap, dorong handuknya ke belakang. Ke depanin lagi, 10 kali, yuk. 2, 3, 4, masih. 5, masih. 6, masih. 7, masih. 8, masih. 9. Oke, turunin kakinya, tegap. Taruh si handuk di leher. Dipakai diginiin. Diginiin nih, diginiin. Oke, siap ya. Dorong si handuk ke arah atas, tegapin badannya. Jadi leher kita ketarik ya. Rasa enggak? Yes. Nah, badan kita kan bisa lebih tegap waktu kita ngedorong leher. Jadi kadang-kadang beratnya tuh di leher. Enggak ada bantuan. Sekarang dibantuin pakai handuk, dorong. Kakinya tekuk boleh, gulung tulang ekornya. Terus dorong ya, si tangannya terus dorong. Jadi lehernya kedorong. Turunin sampai ke bawah. Oke, dari sini nunduk kepalanya ke posisi chest lift. Cuma ke chest lift aja. Tahan di sini. Dorongin tangan kita ke arah depan. Buang nafas tangannya. Buang nafas, gelik kaki ke belakang ya. Buang nafas, 4. Buang nafas, 5. Buang nafas, 6. Buang nafas, 7. Buang nafas, 8. Buang nafas, 9. Buang nafas, 10. Turunin ke bawah. Oke. Baru 10. Kita 10 lagi ya. Anda kuat pasti. Tarik nafas. Buang nafas. Up. Dorongin. Sekarang pikirin sikutnya Yus yang pengen dikebawahin. Dorongin sikutnya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Buang nafas. 8. Buang nafas. 9. Buang nafas. 10. Turunin ke bawah. Oke. Dari sini lepasin. Yuk. Handuknya ada di atas. Pegang terus sama. Tekan ke samping-samping. Kedua kaki ditekuk. Injekin kakinya. Pinggul netral. Pinggul netral yuk. Tarik nafas. Dari sini handuknya bawa ke samping. Handuknya aja, dada ke bawah, dada ke bawah. Kaki diam, pinggul diam. Oke, kembaliin ke tengah pelan-pelan. Handuknya tetap didorong kiri kanan. Tangannya dorong. 2. Sok. In lagi. Oke, yuk. Dorong sambil tekan tangannya dua-duanya. Kembaliin. Nafas jangan lupa, iga tutup. Buang nafas. In lagi. Buang nafas lagi. In lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale. 3 lagi aja. Buang nafas. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Masih. Buang nafas. Oke, in lagi. 1 kali lagi. Tahan di satu sisi Yus. Dorongin handuknya ya, kayak didorong ke depan. Nah, dari sini kedua kaki kita tutup. Bawa kedua kaki, bawa lututnya berlawanan arah dengan posisi tangan.
berlawanan arah dengan posisi tangan. Buang nafas. Tangan dulu di sini kita stretching dulu, inhale, dorong terus. Handuknya kayak kita dorong ke arah depan. Lututnya sejajar, dua-duanya jangan dijatuhin tapi dibawa ke arah samping ya, beda ya. Kalau dijatuhin gubrak. Kalau dibawa ke arah samping, kita kan ada yang muter tulang punggungnya. Buang nafas. Oke, kembaliin ke tengah bersama-sama. Buang nafas, ke tengahin. Inhale lagi, bawa lawan arah. Tangan dulu yang jauh. Dorongin dulu tangannya, bernafas dulu. Oke, udah ini baru bawa ke arah si kakinya, lututnya bawa berlawanan arah. Bernafas, stretching. Buang nafas. Inhale lagi, buang nafas lagi. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Inhale lagi, buang nafas lagi. Oke, and kembaliin ke tengah lagi. Lurusin kedua kaki. Tangannya masih ditekan, tarik tangannya ke belakang. Sejajar telinga, dorongin sama ayus tangannya terus. Buang nafas. Inhale lagi, buang nafas lagi. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. In lagi, buang nafas lagi. Naikin tangannya perlahan, nunduk kepalanya, bawa roll up. Pelan, 3, 4. Oke, dorongin ke depan. Bagus. Oke, istirahat dulu sebentar. Ambil posisi ke posisi duduk ya. Posisi duduk. Nah, sekarang diamond shape, Yus. Waktu kamu posisi diamond shape, biasain kakinya jangan terlalu bawah. Gini itu lebih mudah daripada gini. Kita harus tekuk biar ininya nempel. Si kaki ke bonggolnya nempel. Perut tarik, kamu duduk di atas tulang duduk. Ambil lagi handuknya, Yus. Sama kayak tadi, ini tuh harus gini. Nah, naikin up. Oke, naikin. Tangan kamu dorongin ke atas. Terus, yang paling jauh. Nah, waktu kamu mendorong tangan, rasain. Ini kamu bergerak, Ban. Betul? Nah, si belikat kamu harus dimasukin ke arah badan. Jadi jangan keluar gini. Masukin, tangannya lurusin. Lihat posisi tangan saya. Ini kamu dorong sejauh mungkin. Ya, tanpa belikat kontrol. Kalau ini lurus, tapi belikat kamu harus aktif. Ya, tahan di sini. Tarik nafas, buang nafas. Inhale lagi, buang nafas lagi. Oke, sekarang saya pengen cuman kita bergerak ke side bend. Dorong side bend, dorongin dari kepala, dari tulang punggung satu persatu, dorong tangannya terus. Inhale, kembali lagi ke tengah. Kalau ada kesemutan atau kayak shaking gak apa-apa ya. Ototnya dipaksa aktif soalnya. Inhale, kembaliin lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Buang nafas. Dua kali lagi aja. Terus dorongin terus tangannya. Ayo, biar stretch, ketarik semuanya. And up lagi. Buang nafas lagi. Inhale lagi. Satu lagi. Buang nafas. Dorongin tangannya di sini. Dari sini kita puter perlahan, bawa ke depan dulu, bawa ke depan, perutnya masih tarik, dorong tangannya ke samping, handuknya dorong ke depan. Jadi sejauh badan kita bisa.
Okay, dari sini waktu kita bawa udah di samping, puterin dadanya, kembaliin up. Kita gerakin satu sisi 5 kali ya. Samping. Yuk. Dua. Oke. Yang jauh biar ke stretch semuanya. Tiga. Empat. Lima. Tahan di sini, tinggiin. Ayo, semangat. Dorongin tangannya ke belakang. Belikatnya yus, masukin lagi yus dua-duanya. Tinggiin. Oke, sekarang kita ke lawan arahnya. Berarti ke sini, ke sisi sini. Dorong terus yang jauh. Putar ke arah depan. Waktu di samping, puter dulu dadanya, baru kembaliin. Dua. Yes. Tiga. Oke. Empat. Kayak diapain aja kamu. Lima. Tahan di sini, tinggiin, dorongin ke belakang, dorongin tangannya ke belakang. Yuk, sekarang tekuk sikutnya, lurusin, tekuk, lurusin, tekuk, lurusin, tekuk, lurusin, tekuk. Tahan di tekuk, dorong tangannya dua-duanya, puterin dadanya. Satu. Kembaliin ke depan. Ayo, nggak apa-apa. Bergetar berarti hidup kamu. Dua. Asal jangan hati bergetar. Tiga. Empat. Lima. Oke. Enam. Tujuh. Delapan. Ayo ah. Sembilan. 10. Oke. Tahan tinggiin. Dari sini lurusin, lurusin kakinya, dorongin ke depan. Oke, tunjuk dadanya, bawa lagi ke arah atas, lagi tegap, perutnya tarik. Ayo, saya nyamping ya biar kamu kelihatan. Sekarang, saya pengen handuknya di belakang seperti ini. Bahunya ke belakang ya. Jadi pegangnya seperti ini, tangannya. Ya, jadi telapak tangannya pasti jadi di atas ya. Jadi ngadep ke atas. Oke? Bahunya bukain. Dari sini, saya pengen dorongin, naikin up. Dorong ke depan. Satu. Dorong. Dua. Yes. Jadi tangannya ke atas dulu. Terus badannya ke depan langsung, gak usah artikulasi, gak usah artikulasi. Oke, okay, naikin ke depan, langsung tegak, naikin lagi, up, dorong lagi. Kembaliin lagi, naikin lagi, tiga lagi. Oke, okay. Dari sini satu lagi, tahan di atas. Dorong tangannya ke atas. Sekarang yus, press ke belakang. Satu, tangannya ke atasin. Dua, ayo. Dorongnya handuknya. Tiga. Empat. Ayo. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Oke. Relaxin. Sekarang gerakan terakhir yus. Kita lepasin matrasnya. Gak usah pakai matras. Gak usah pakai matras. Yes, ya. Kita pakai handuk kayak di reformer. Kayak di reformer.
ya. Handuknya tilap, simpan di lantai. Kan dia sliding nih. Yes. Terus gitu. Sliding enggak? Sliding? Harus sampai sliding, harus sampai licin. Kayak ngepel gitu. Ya, bisa ya? Sekarang dari sini badan kita table position. Si handuknya diinjek. Oke. Okay. Ya? Table position, telapak tangan di bawah bahu, lutut di bawah pinggul, perut tarik, tulang punggung lengthen. Yes, tahan di sini, tekanin telapak tangan. Dari sini, naikin lututnya, lurusin kakinya bawah inverted V. Telapak kakinya ninjek ya, bawah inverted V, dorong terus nungging pantatnya sampai terasa ke stretch hamstring sama tulang punggungnya. Dari sini, saya cuma pengen dorongin kakinya slide ke belakang. Terus tarik. Terus tarik balik. Kita lakukan 10 kali ya. Gak usah jauh-jauh ke belakangnya, jadi set. Set. Jinjit, kakinya jinjit lebih gampang. Jinjit lebih gampang. Oke? Siap ya? Yuk, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, tahan. Tahan di paling dekat ke badan, Yus. Tahan paling dekat ke badan. Oke, dari sini dorongin terus ke belakang, bawa ke posisi plank. Yes, enak ya, planknya gampang ya. 5 kali, yuk, ini terakhir loh. Yuk, siap ya, tarik. Buang nafas, yuk. Ini kayak diri former. Dorongin lagi. Plank. Tarik lagi. Dua. Dorongin lagi. Tiga. Dorongin lagi. Lurus kah? Empat. Dorongin lagi. Lima. Tahan. Oke. Jongkok. Jongkok. 5 lagi. Ya, yuk, puterin. Tangan ke belakang. Sekarang ke belakangin, naikin pinggulnya. Dorong. 1. Tarik. 2. Tarik. 3. Yuk. 4, 5, oke, turunin ke bawah. Lantainya bersih. Oke, siap yuk. Sekarang kita stretching. Berdiri aja Yus. Puterin dulu pinggulnya. Oke, 5 ke kanan, 5 ke kiri. Oke, kalau udah, tinggiin badannya, putar tangan kamu ke belakang, 2, 3, 4, 5, tangan di sini, nunduk roll down, bikin L position, L position. Dorongin terus waktu L position. Badan jangan ke belakang, bawa ke arah depan. Oke, okay. Dorong tulang ekornya, tulang punggungnya lurus. Lurusin terus, buang nafas. Inhale lagi.
Buang nafas lagi. Turunin ke bawah. Rileks kepalanya ke bawah, bernafas, buang nafas. In lagi, buang nafas lagi. Tarik nafas lagi, buang nafas, gulung tulang ekornya. Naikin up. Oke, sekarang telapak kakinya, perhatiin telapak kakinya, terus di point, tekenin ke lantai. Tekenin ke lantai. Jadi gini, gini ya, terus tekanin ke lantai. Oke. Terus ganti arah. Oke. Dari sini kita duduk. Bawa ke samping kepalanya, lehernya. Puter ke belakang, bawa lagi ke samping sisi kiri atau sisi yang satunya, balik lagi ke belakang, jangan dibawa ke depan ya. Ke belakang lagi, ganti arah lagi. Belakang lagi, ganti arah lagi. Belakang lagi, ganti arah lagi. Belakang lagi, ganti arah. Belakang lagi. Tahan ke tengah, putar bahunya. Oke, sekarang pegang iganya, bernafas, inhale, naikin badannya. Buang nafas. Inhale lagi, buang nafas lagi. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Satu lagi. Oke. Selesai buat hari ini. Bagaimana perasaan Anda setelah ngepel dan sebagainya? Kenapa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kamu bikin testimonial ya, Yus ya. Biar banyak orang yang tertarik. Siap. Oke. Kenapa? Oh, sok atuh. Oke, iya. Sok atuh, ya. Dah. Oh iya, iya. Foto dulu. Handuknya keluarin dong, pakai dong. Handuk. Gayanya atuh gaya-gaya aja gini, Yus. Ah. Oh, apa tuh? Yang gini udah ada. Gak apa-apalah, kita mah ada orang sedeng ini, gak usah lurus-lurus. Ya udah pakai.